Kita cek lur, apa bae pantauan hari ini dari intel-intel Bang Jack. Nah, ini ada Ditlantas Polda Jambi akan memberi sanksi tegas kepada pengendara yang nekat mengangkut barang melebihi kapasitas nih. Hal ini diberikan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan hingga kemacetan panjang nih. Nah, buat pengendara-pengendara yang over kapasitas nih, jangan membahayakan diri dewe dan juga membahayakan orang lain. Kayak mana pantauan yo? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Guna meminimalisir terjadinya insiden kecelakaan yang diakibatkan dari kendaraan truk bermuatan melebihi kapasitas, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi akan memberikan sanksi tegas berupa penilangan di tempat hingga menahan kendaraan hingga proses persidangan di pengadilan selesai. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, selain dapat mengakibatkan terjadinya laka lantas dengan bermuatan melebihi kapasitas, kendaraan truk tersebut akan sulit dikendalikan dan rawan terjadinya kemacetan panjang. Diharapkan dengan pemberian sanksi tegas ini, para pengendara menjadi lebih patuh dan taat saat berlalu lintas. Barang melebihi daripada tonase sudah pasti dia harus lantas itu sering terjadi. Jadi kita nggak ambil, kita tidak tegas ya, seperti yang 5 itu ya. 6 bahkan, 6 truk itu dalam 1 hari itu kita tahan semuanya. Dan tidak boleh dikeluarkan sampai dia betul-betul melaksanakan sidang. Jadi bukan melalui elektronik, melalui apa ATM bayar kemudian bisa keluar, tidak, langsung kita tahan dan sidangnya manual. Selesai sidang seminggu dua minggu baru itu bisa dikeluarkan. Dan kita laporkan kepada supaya nanti dampaknya dari Kementerian SDM memberikan sanksi kepada perusahaannya supaya lebih diatensi masalah berapa nasinya yang diisi ke dalam tersebut sehingga tidak menimbulkan patah as yang menimbulkan dampak ya seperti tadi tuh macet sampai 8 jam seperti itu kan. Selain itu, polisi juga memastikan bagi kendaraan truk yang mengalami patah as saat berkendara akan turut dilakukan penindakan oleh petugas kepolisian. Ini dikarenakan dengan terjadinya patah as tersebut dipastikan kendaraan membawa barang melebihi kapasitas. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.